Ya, selamat siang teman-teman. Balik lagi di Pakri HP Motor Vlog. Ini aku mau nge-review salah satu motor yang ada di sini. Tebak deh motor yang mana? Motor yang ini Ninja 250. Ini 250 yang injeksi, bukan yang karbu ya, yang injeksi. Jadi ini motornya masih standar kayaknya. Spakbor masih ada, lampu juga masih standar. Oh, cuma nambah ini aja nih, nambah apa? Frame slider, bannya standar, standar semua, belum ada perubahan. Coba dulu naikin. Lebih apa ya? Lebih enteng dari MT aku ngerasanya sih. Spionnya jelas. Ini speedometer ada ya biasa, kilometer per hour, trip A, trip B, odo. Oh, udah cuman itu, ada bensin. Ada jam 11:16. Bunyinya enak. Yuk coba jalan. Enak ya? Maksudnya ya apa ya, aku rasanya malah lebih enak ini daripada naik MT. Enaknya gue maksudnya riding posisinya lebih capek MT aku rasanya daripada ini, karena ini lebih deket dari tangki. Kalau MT kan agak jauh terus tegak. Bagus. Ini kilometernya masih 4.200. Masih kayaknya masih jarang dipakai kayaknya nih motornya nih. Koplingnya enteng, pendek enteng. Tapi yang aku rasain nih joknya kayaknya atos banget, keras. Nyoba yuk banternya yuk. Wah, enak banget nih motor, buat jemput cakep nih. 155 coy. 157. 158. 159. Gak berani, gak berani, gak berani. Sumpah enak banget nih motor, berterbahan. Beda aja sama MT emang sih. Motor fairing enak banget buat jajak ngebut. Parah. Tapi buat riding posisinya gak enak nih, tegak gitu. Gak seberapa nunduk, gak seberapa nunduk kayak R25 atau MT. Untuk impresi ini juga kelihatan rapi. Kabelnya juga gak kemana-mana. Terus apa lagi ya, spion jelas. Ini kayaknya bayangan tuh pas, compact, nggak kebesaran, nggak kekecilan. Pas untuk motor 250cc. Enak anjir, parah. Motor ini enak banget. Ya mungkin karena aku biasa ngerasain motor naked, pakai fairing enak banget rasanya. Sumpah enak banget, anjir. Dari gigi ketiga nih,
gigi 3 sampai 7, gigi 4 sampai 30, gigi 5 ah gak nyampe, ada mobil gak berani coy. Enak parah. Emang ya bedanya emang motor sport sama naked, motor sport enak banget belajar ngebut, anjir. Terus juga setirnya setirnya berat banget. Gak berat sih, gak biasa aja. Lebih enteng pakai MT buat gini-gini. Enak nih anjir motor ini. Terus anteng motornya. Karena mungkin karena motornya bobotnya berat, jadi kerasanya anteng. Yo lumayan. Ya mungkin karena setirnya berat itu negatifnya, tapi positifnya kalau lagi ngebut anteng banget setirnya, parah. Ini masih standar nih yo. Motor ini masih standar tuh ya. Cuma ada tambahan frame shader doang, lainnya standar, nyes kinis-kinis. Wah itu jambar coy. Keren bro, motornya keren bro, mantap. Udah dari mana anjir? Gigi 159, gigi 2 84, lumayan lumayan, bukan lumayan, ini kenceng anjir. Coba lagi ya, top speed lagi. Coba top speed lagi, yo. Mulai merah nih. Anjir 160 gak dapet gue, parah. Gak tahu karena jokinya gue gak bisa atau emang gak paham deh. Pakar dari motovlog naik Ninja 250 tahun 2013 yang injeksi 14 apa, 20, apa yang 2013 yo. Pokoknya injeksi di Suramadu dapat kecepatan maksimal 159 gigi 6. Udah susah naiknya. Itu entah kok mampu motornya segitu atau emang varinya aja, akunya aja yang gak bisa joki. Tapi overall motor ini enak kok.
ya nggak heran banyak yang pakai motor ini untuk sehari-hari. Emang enak parah. Aku belum pernah nyoba yang E25 sih. E25 impresinya kayak apa aku belum pernah nyoba. Nanti deh kalau ada temanku yang punya, aku tak pakai E25 bandingin sama Ninja ini. Tapi sumpah ini buat tadi buat rebang enak banget, di rangkinya pas. Terus visornya tuh apa ya, ngalangin sama sekali nggak ngalangin, karena jelas banget bayangnya ke depan, sumpah jelas banget. Terus juga yang aku seneng dari Ninja apa ya, entah ini kelebihan atau kekurangan. Yang pertama kelebihannya tangkinya 18 liter, 4 liter lebih banyak daripada MT ataupun R25. Terus tangkinya bukan kodom-kodoman kayak MT atau 25, ini besi, jadi bisa dipasangin tank bag, itu enaknya. Jadi kalau bawa apa-apa nggak harus pakai tas atau nggak harus jok belakang, jadi bisa kita pantau sendiri di, karena soalnya kan di tank bag depan toh. Itu asik nih motor, asik nih. Oh tapi ini lumayan kerasa pegel nih, udah kerasa pegel nih tangannya nih, lumayan. Coba kalau ngebut tapi sambil tegak coba. Ini gigi tiga kayaknya. Ah gila, kabel ini kayak goyang banget. Kalau sambil tegak badannya parah. Yes, sekian review, bukan review, test ride dan first impression. Aku jujur belum pernah naik ini motor. Soalnya ya baru punya teman yang punya Ninja ini sekarang. Jadi yes, impresinya bagus, aku suka. Keren-keren. Yo, udah ya, bye-bye.